Tahukah Anda bahwa sejak 1 Januari 2021 biaya matres sudah naik? Kalau kita mau bikin surat kuasa, kalau kita mau bikin perjanjian di notaris, semua itu kan kena biaya matres. Sebelumnya 6.000, sekarang ditetapkan oleh undang-undang yang baru menjadi 10.000. Tetapi sayangnya saya dapat informasi kalau di kantor pos belum tersedia matres baru yang harga 10.000 itu. Ini mau kita buktikan, kita mau cari matresnya dulu. Mbak, materai yang baru sudah ada belum? Belum ada. Kapan? Tahu. Yang 3.000 habis juga. Iya. 6.000, 3.000 toh harusnya sekarang. Pengenan, kayak gambarnya kayak apa gitu ya? 10.000, tapi cari semua. Ternyata nggak ada. Waktunya juga belum tahu. Belum tahu. Oke Mbak, makasih Mbak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana ada kenaikan biaya matres dari Rp6.000 menjadi Rp10.000. Tetapi sekarang posisi saya ada di kantor pos besar Kebon Rojo Surabaya. Di Surabaya ada dua kantor pos besar, satu di Kebon Rojo, satunya ada di Jalan Kendangsari. Nah itu biasanya kalau kantor kita itu melakukan reges ya di sini, kalau tidak ya ya di Kendangsari. Tetapi sayangnya matres terbaru yang harganya Rp10.000 sampai sekarang ini belum tersedia. Maka menurut undang-undang ketentuannya sejak 1 Januari matres dari Rp6.000 menjadi Rp10.000. Ada tiga pilihan. Pertama bisa 3.000, 3.000, 3.000, jadi 3.000 kali 3, atau 6.000 ditambah matres 3.000. Atau pilihan yang ketiga 6.000 tambah matres 6.000. Tapi kalau itu yang dipakai tentu Anda rugi uang Rp2.000. Kritiknya adalah mestinya sebelum undang-undang ini disahkan, sebelum 1 Januari berlaku, idealnya semua kantor pos sudah menjual matres yang berharga Rp10.000. Daripada seperti sekarang ini, ketentuannya harus menggunakan Rp10.000, tetapi matresnya belum tersedia, sehingga baru diakali Rp3.000, 3.000, atau Rp6.000 plus Rp3.000, atau Rp6.000, 6.000. Ini kritik buat negara kita, supaya mestinya segala sesuatunya disiapkan dulu, baru aturan itu diterapkan. Bukan menerapkan aturannya dulu, sementara fasilitasnya belum tersedia.